Alhamdulillah saya melaut sudah sekitar 40 tahun lebih. Kalau melaut tergantung musimnya. Kadang-kadang berangkat malam, kadang-kadang berangkat siang. Sebelum saya melaut, saya persiapkan seperti alat makan, peralatan melaut, jaring, segala macam lah. Saya setelah lengkap peralatan, saya mendorong perahu dengan teman-teman untuk persiapan melaut. Dalam perjalanan saya menebar jaring, saya kadang-kadang melewati gelombang yang tinggi dan angin yang kencang. Tapi saya terus hadapi karena di hati saya mau mendapatkan ikan banyak yang melimpah. Itulah sepenggal kisah para penerjang ombak, tak kenal takut akan bahaya yang mengancam. Perekonomian para nelayan hanya mengandalkan dari hasil tangkapan melaut saja. Harta benda yang mereka miliki pun seadanya. Dulu saya sebelum tinggal di rumah khusus, saya tinggal di rumah adat. Dulu kan tempat tinggal saya gitu kan cuma satu kamar, Pak. Sedangkan keluarga saya kan banyak gitu. Sekarang alhamdulillah sudah ada bantuan rumah dari kepemerintahan Bapak Jokowi dan PUPR. Rumah yang kokoh, rumah yang layak pakai, rumah yang rapi. Wah, sekarang udah pakai cor gitu, tembokan, gentingnya bagus. Pemerintah melalui Kementerian PUPR terus meningkatkan ketersediaan rumah khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR melalui pembangunan rumah khusus. Pembangunan rumah khusus merupakan bagian dari program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tahun 2015 silam untuk mengurangi backlog perumahan dan rumah tidak layak huni. Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, capaian pembangunan rumah khusus secara nasional hingga 31 Desember 2019 mencapai 1,95 juta unit. Para nelayan mendapat rumah khusus ini secara cuma-cuma, alias tidak dipungut bayaran oleh pemerintah ataupun para pengembang. Alhamdulillah, saya tidak ada pungutan sama sekali, apalagi harus bayar atau target. Harapan saya ke depan, seluruh nelayan Indonesia bisa mendapatkan perumahan seperti saya. Kini harapan itu telah terwujud. Tak hanya nelayan di Pangandaran, pembangunan rumah khusus layak ini juga diperuntukkan bagi nelayan di Kota Gorontalo. Selama saya tinggal di rumah nelayan, saya dan keluarga saya merasa nyaman dan alhamdulillah
kami senang tinggal di rumah tempat nelayan ini. Ya, Ahmad memang merasakan kenyamanan di rumah khususnya, karena memang setiap rumah sudah dilengkapi dengan jalan lingkungan yang bagus, saluran drainase, jaringan listrik, dan juga air bersih. Rumah khusus dibangun dengan biaya per unit sekitar 90 sampai 120 juta rupiah atau disesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi di setiap daerah. Rumah khusus ini dibangun di tanah milik pemerintah daerah tersebut dan bukan untuk diperjualbelikan. Sejak tahun 2015 sampai 2018, Kementerian PUPR telah membangun sebanyak 895 unit rumah khusus di Provinsi Gorontalo. Pembangunan khusus tersebut dilakukan di 6 kabupaten atau kota berbeda, yakni di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bualem, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Bone Bolango. Pemerintah berharap nelayan di Indonesia memiliki rumah layak huni untuk mengatasi kawasan kumuh di pesisir, sehingga mereka dapat hidup di lingkungan yang baik dan tak jauh dari laut tempat mereka mencari nafkah. Sungguh, tak pernah terbayangkan sebelumnya ada MRT di Jakarta. Biasanya orang Indonesia mencicipi kenyamanan transportasi publik bernama MRT ini hanya jika bepergian ke negara-negara maju di luar negeri. Namun, pemerintah Indonesia tak mau berlama-lama membiarkan Jakarta terus dilanda kemacetan. Dan kini telah hadir MRT di ibu kota. Tak cuma MRT yang dibangun di Jakarta, pemerintah juga menyiapkan Light Rapid Transit atau LRT. Semua tentu agar kemacetan ibu kota bisa berkurang. Lantas, seperti apa sebenarnya kehadiran transportasi publik yang nyaman di Jakarta? Saksikan program Indonesia Bangga, episode babak baru transportasi ibu kota, hanya di PUPR TV.
duka kembali menyelimuti bumi cenderawasih. Aksi kericuhan antara warga disertai pembakaran rumah dan gedung terjadi di wilayah Wamena, Kota Jayapura, Provinsi Papua tahun 2019 silam. Akibatnya puluhan warga tewas dan mengalami luka-luka. Masyarakat juga telah kehilangan harta benda mereka, seperti yang dialami oleh Efrem Nyarwan. Ia masih ingat betul peristiwa mengenaskan yang terjadi pada dirinya. Kerusuhan itu kan tanggal 23 September 2019. Kejadiannya pagi, sekitar jam 10, kerusuhan dan pembakaran di Kota Wamena. Korban banyak, termasuk saya, rumah terbakar. Dan pakaian hanya tinggal di badan, satu saja di badan. Kini pria berusia 57 tahun ini tak memiliki rumah untuk berlindung. Dirinya harus mengungsi ke tempat yang lebih aman, yakni ke kantor Kodim wilayah setempat. Pasca kerusuhan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR dengan Direktorat Zeni TNI AD bekerjasama dalam membangun kembali Kota Wamena. Intinya adalah bahwa Direktur Zeni persiapan untuk melaksanakan rehab atau pembangunan rumah khusus pasca kerusuhan ataupun dampak sosial di Wamena. Salah satunya adalah rumah ini, rumah Bapak Efren ini. Kebetulan dia guru SD, kemudian dia juga mengungsi gitu. Jadi rumah ini kosong. Rumah khusus atau rusus ini adalah salah satu program yang tengah dijalankan oleh Kementerian PUPR yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus, salah satunya korban bencana. Diharapkan penyediaan rusus tersebut dapat membantu masyarakat yang terdampak untuk kembali memiliki rumah di atas lahan yang mereka miliki. Dari total pembangunan rusus yang sudah dilaksanakan sejak Desember 2019 lalu, sebanyak 20 unit sudah selesai pembangunannya, di mana nilai kontrak untuk pembangunan 20 unit rusus sebesar Rp12,69 miliar rupiah. Rp173 rumah yang belum terbangun akan dilakukan pada tahap kedua yang ditargetkan akan rampung seluruhnya tahun 2020. Semua tugas ada memang ada kendalanya, termasuk di tugas kita di sini. Yang jelas material. Material karena memang situasinya masih belum kondusif sehingga material belum banyak tersedia di daerah sini. Pembangunan rusus didasarkan atas pengajuan dari warga yang ingin rumahnya dibangun. Hal tersebut untuk memastikan rumah tersebut akan dihuni kembali. Proses pengajuannya cukup mudah, hanya perlu melampirkan surat permohonan dari korban, surat keterangan dari kepolisian,
fotokopi kartu keluarga, dan juga kartu keterangan penduduk setempat. Saya sangat senang mendapat bantuan rumah ini. Bangga karena pemerintah perhatikan. Teman-teman yang belum mendapat pasti dibantu. Terima kasih pada Bapak Menteri PUPR, Bapak Basuki, atas dorongan untuk membangun rumah kembali, rehabilitasi Kota Wamena ini. Sekarang Efrem tak perlu khawatir lagi. Rumah yang dulu terbakar kini sudah terbangun kokoh dan bisa ditempati dengan nyaman. Waktu kapan? Keren banget nih, Pak. Meski terlihat kasar di luar, rata-rata orang Batak tulus dan senang bantu orang. Jadi, sekarang sedang ada pelebaran terusan Tanu Punggul. Dari semula hanya 12 meter, jadi 100 meter. Aku dengar kabar, nanti kapal pesiar besar bisa lewat sini. Oke, semuanya udah siap? Let's go! Bentar, kayak ada yang lupa deh. Berdoa. Gue ingetin lagi ke kalian semua, kemanapun kalian pergi, kalian harus berdoa, oke? Okay? Amin. Let's go, Monday, I'm coming! Sampai di Minangkabau akhirnya. Wah, udah pemandangannya bagus banget. Udah gitu jalanannya bagus lagi, mulus banget. Ini masih baru ya, udah? Baru dibikin Kementerian PUPR, Mbak. Paling-paling sekitar 2018 ini lah, Mbak, bisa tembusnya ke Padang, Mbak. Terus ini lebih dekat ya? Dah. Iya, lebih dekat, Mbak. Kalau jalan ke Mande biasanya saya lebih sering lewat sini, Mbak, kalau bawa tamu liburan. Satupun spotnya lebih bagus, Mbak. Banyak yang tempat foto-foto. Oh, tuh kan. Oh, bagus banget, udah. Banyak orang yang masih sinis nih ya. Kenapa di Jawa doang yang dibikin tol? Wilayah lain kok belum, walau masih Jawa, Sumatera, sedangkan Kalimantan sebagian, Sulawesi. Sumatera itu enggak ada investasi swastanya, itu penugasan BUMN. Oke. Oh, Hutama Karya itu, Pak? Iya, itu penugasan, makanya ada dapat BUMN segala, bukan modal pemerintah. Waktu kapan? Keren banget nih, Pak. Kumisnya lebih panjang dari TNI-nya kalah di kumisnya pemain ini, Pak. Tuh.
Sudah pernah ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur? Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi wisata super premium di Indonesia. I want to stay here with you. Berlibur di Labuan Bajo dapat merasakan sensasi traveling yang lengkap, mulai dari wisata bahari, wisata budaya, sampai melihat hewan dari zaman purbakala. Presiden Jokowi pun menyempatkan diri naik kapal pinisi, menikmati indahnya Labuan Bajo. Karena pesonanya, Labuan Bajo dipilih menjadi tuan rumah KTT G20 dan ASEAN Summit 2023. Kini Presiden Jokowi tengah bersiap diri melakukan pembenahan di berbagai lini. Nah, kira-kira infrastruktur apa saja yang dilakukan Presiden Jokowi untuk membangun Labuan Bajo menjadi Bali baru? Saksikan selengkapnya di program Pojok Presiden episode Wajah Baru Labuan Bajo, hanya di PUPR TV. Bakal neduh. Buat istirahat. Bisa ngadem. Buat belajar. Namanya rumah seumur hidup kita. Kapan ya punya rumah bagus? Kapan ya tidur enak? Pengen punya rumah yang benar. Punya rumah yang bagus. Rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia dan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup. Pastinya hidup di rumah yang layak huni, yakni bangunannya harus aman, punya pondasi yang konstruksinya kokoh, dan di lingkungan yang bersih. Tak hanya rumah khusus, program pemerintah lainnya yang terus digencarkan untuk mengurangi jumlah rumah tak layak huni di Indonesia adalah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS dan biasa dikenal dengan istilah Bedah Rumah. Masyarakat Desa Kohot, Banten salah satunya yang telah menerima bantuan bedah rumah dari Kementerian PUPR. Si penerima bantuan harus berswadaya untuk memenuhi pembangunan rumahnya. Bersyukur karena penghasilan di laut juga nggak seberapa. Tawaran itu ya saya modalnya ya nekat aja. Gimana caranya supaya berdiri rumah kita? Cuma dikasih bahan doang. Nggak berupa uang, karena berupa barang. Jadi itulah yang bagusnya bantuan ini. Kita harus ada modal minimal buat tukang. Bayar tukang lah gitu. Kalau kita punya dananya boleh dibagusin, kalau nggak juga nggak apa-apa, yang penting barang-barangnya ketutup semua rumahnya, bisa layak jadi layak. Bantuan BSPS ini juga dirasakan oleh Namawi, warga Kalimantan Timur. Ini asal mulanya rumah, karena nggak layak dihuni, ternyata ada bantuan dari pemerintah, memanfaatkan kayunya, dibelikan kayu sama ongkos tukang. Jadi kami yang menerima bantuan tetap kita manfaatkan mana yang ada itu. Meskipun tidak sepenuhnya, kami tetap menghargai. Kalau tidak ada bantuan pemerintah, mungkin belum bisa digarap ini. Alhamdulillah sudah mendapat bantuan, kelihatannya sudah cerah. Pada program bedah rumah ini, pemerintah memang tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, namun berupa bahan bangunan.
Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat dengan membentuk kelompok untuk memperbaiki atau membangun rumah secara gotong royong. Kriteria penerima BSPS adalah warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga, memiliki tanah dengan hak yang sah, belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah tidak layak huni. Tak hanya itu, penerima bantuan juga belum pernah memperoleh dana BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan lainnya, penghasilan kurang atau sama dengan upah minimal provinsi, atau bersedia bersuadaya membentuk kelompok. Pemberian BSPS ini berdasarkan kriteria yang diusulkan oleh pemerintah daerah setempat ataupun suatu lembaga. Usulan tersebut dilengkapi dengan data jumlah rumah dan lokasi rumah tak layak huni yang ada di desa atau kelurahan. Jumlah data yang diusulkan minimal 20 unit per desa atau kelurahan, serta legalitas tanah calon penerima bantuan tidak dalam sengketa dan sesuai tata ruang wilayah. Jadi, sebagai masyarakat harus menggunakan bantuan pemerintah ini dengan sebaik-baiknya, ya kan? Ya iyalah, karena kan buat diri kita sendiri, bukan buat pemerintah, buat rumah kita sendiri. Termotivasi lah gitu, semua bisa kalau kita emang bersama-sama gitu. Program ini masih terus dilakukan oleh pemerintah. Adapun pada tahun 2020 ini, Kementerian PUPR akan mengalokasikan dana senilai 4,3 triliun rupiah untuk melakukan bedah rumah terhadap 181 ribu unit rumah tak layak huni di seluruh Indonesia. Dengan bantuan ini, masyarakat berpenghasilan rendah bisa berlindung di rumah yang lebih baik dan sehat.